Kita nak bercakap berkenaan dengan kepentingan undi orang muda. Saya bersama dengan orang muda juga. InsyaAllah. Profesor Datuk Dr. Shanta Shabran, ayahanda kepada anak-anak kandung Sulu Budiman tadi, iaitu NAB Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris. Assalamualaikum. Selamat datang. Terima kasih, Encik Riza. Baik, Datuk. Kita terus saja jawab persoalan tadi. Okay. Betapa pentingnya undi orang muda ini untuk PRU? PRU 14 ni merupakan satu PRU yang pada saya... jarang-jarang berlaku. Dia merupakan satu PRU yang sangat signifikan kepada negara. Bukan sebab PRU itu sendiri, tapi saya melihatkan pengundinya itu sendiri. Kalau kita lihat jumlah pengundi anak muda pada hari ini di dalam Institut Pengajian Tinggi sahaja, kita lihat lebih kurang 1.3 juta. Dan 1.3 juta ini memang mampu untuk mengubah landscape negara. Dan itu sebab saya melihat kepentingan pengundi anak muda pada hari ini sangat kritikal kepada kesinambungan, kemajuan dan kemakmuran negara di masa yang akan datang. Justru kita perlu memberi perhatian yang serius kepada pengundi-pengundi anak muda ini yang berjumlah sekitar 1.3 juta ini, kerana kalau kita silap percaturan, maka mungkin negara akan menjadi menerima risiko yang tidak baik. Itu sebab saya rasa kepada pengundi-pengundi anak muda yang berjumlah 1.3 ini, sebelum anda meletakkan ataupun memangkah mana-mana parti sekalipun, maka anda perlu membuat satu percaturan yang bijak, terutama dalam konteks informasi-informasi. Sebab anak muda pada hari ini mereka sangat-sangat kritikal dan rasional. Mereka akan buat keputusan berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang diperoleh. Jadi apa yang perlu kita mengharapkan, nasihatkan kepada anak muda pada hari ini, apabila mereka menerima sebarang maklumat, perkara yang pertama yang perlu mereka pastikan adalah kesahihan, sama ada maklumat itu benar ataupun sebaliknya, dan mereka perlu rujuk kepada sumber-sumber yang sahih, sumber-sumber yang ada tauliah sebelum mereka buat keputusan. Kerana sekiranya mereka buat keputusan berdasarkan pada maklumat yang salah, maka yang menjadi mangsa adalah negara. Betul. Dan yang menjadi mangsanya adalah generasi-generasi yang akan datang, yang terpaksa berhadapan dengan kesilapan yang mereka buat pada PRU yang 14 ini. Itu sebab saya kata sangat-sangat kritikal kepada anak muda ini, kerana merekalah yang menjadi sasaran sebenarnya kepada kumpulan-kumpulan yang tertentu yang akan mengubah landscape negara ini. Jadi ini selari dengan pewartaan Akta Anti-Berita Tidak Benar yang mampu untuk mengekang ataupun mengatasi masalah penyebaran berita palsu ini. Ramai juga anak muda sebenarnya tidak sedar. Ada yang ambil sambil lewa, kata satu undi je pun tidak dapat memberi kesan. Padahal kalau kita nak beli barang RM9, tak cukup 10 sen, ada RM8.90 pun tak cukup. Prof Datuk. Saya melihatkan ini. Sebelum tu saya nak menjawab. Kita mendengar banyak dalam media sosial, anak-anak muda terutamanya dan masyarakat Malaysia sendiri pun ada yang mempertikaikan apabila akta ini diluluskan. Mereka menyatakan ada unsur-unsur yang tertentu, kepentingan-kepentingan yang tertentu. Tapi persoalannya sebenarnya sangat mudah. Apabila suatu perkara diperkenalkan oleh pihak kerajaan, ialah untuk tujuan kebaikan. Betul. Mengapa kita perlu marah, mengapa kita perlu merasa tidak senang hati apabila akta penyebaran berita palsu ini diperkenalkan? Kalau kita tidak ada niat untuk melibatkan diri kita dalam penyebaran berita palsu. Dan kita kena ingat bahawa banyak negara dalam dunia ini yang sudah hancur, yang sudah musnah disebabkan oleh penyebaran berita-berita palsu. Sebagai contoh, kita lihat berita palsu yang menyatakan bahawa Saddam Hussein mempunyai senjata kimia yang boleh mencetuskan perang dunia ketiga. Dan apabila negara itu sudah hancur, seperti mana yang kita lihat pada hari ini, berita kebenaran menyatakan bahawa tidak ada senjata kimia. Tapi itu sudah terlewat, nasi sudah menjadi bubur. Jadi sudah pasti kita perlu belajar daripada sejarah-sejarah yang sedemikian. Dan saya mengharapkan kepada masyarakat kita di Malaysia kena membuat penelitian yang sebenarnya, tanpa mengira yang muda ataupun yang senior ataupun yang dewasa, yang berpengalaman atau sebaliknya. Bila mendapat berita, maka kaji, kerana memberi berita palsu ini sebenarnya risikonya terlalu kuat, terlalu hebat kepada negara, dan dia boleh memberi implikasi yang dahsyat. Dan kalau itu berlaku, saya rasa seluruh rakyat Malaysia akan merasa menyesal. Dan dari segi tanggungjawab kita sebagai mengundi, seperti mana yang Saudara Andy sebut tadi, satu itu tidak, kedua tidak akan jadi tanpa satu, tiga tidak akan jadi tanpa satu dan sebagainya. Dan kita tidak mahu nanti masyarakat kita, terutama golongan muda, merasa menyesal oleh sebab kekurangan ataupun hilangnya satu undi. Maka mungkin
kuasa pemerintah ataupun seseorang itu hilang dari segi kuasa memimpin disebabkan oleh kita. Jadi kita jangan mengambil mudah, dan saya mahu anak-anak muda sekarang melihat undi mereka itu seumpama batu-batu yang digunakan untuk membina sebuah bangunan. Baik. Kalau satu daripada batu itu kita tarik, maka bangunan itu tidak akan kukuh. Betul. Pemilihan juga bukan saja perlu dibuat berdasarkan kredibiliti calon itu sendiri, berdasarkan apa kebolehan yang mereka ada dan juga ketulusan, amanah dan sebagainya. Malah agenda yang telah dilaksanakan oleh parti ataupun kerajaan sebelum ini juga mempengaruhi pengundian mereka untuk mengundi, sebab kalau kita tengok agenda TN50 semuanya selari dengan apa yang disuarakan oleh golongan belia ini. Pendapat Prof Dato? Saya sebenarnya beginilah, apabila kita ingin membuat pemilihan, satu pertama yang kita kena laksanakan terutama golongan muda untuk melihat sejarah, kesan ataupun hasil dan sebagainya. Memang kita boleh membuat janji apa-apa sahaja. Saya boleh, kalau saya ingin menjadi seorang ketua, saya boleh menyatakan janji A, B dan sebagainya. Saya boleh menjanjikan bulan dan bintang. Tapi oleh kerana saya boleh berjanji sebenarnya kerana saya tidak pernah duduk di tempat tersebut. Tapi bila saya pernah duduk di tempat tersebut, saya akan kenal, mengetahui halangan, rintangan dan sebagainya. Justru apabila saya ingin menaburkan janji, maka saya akan berhati-hati. Sama seperti seorang ayah, saya boleh menaburkan bulan bintang kepada anak saya untuk memastikan anak saya suka dan sebagainya. Tapi sebagai seorang bapa, saya tahu halangan dan sebagainya. Saya tahu pendapatan saya berapa dan sebagainya. Jadi apabila saya ingin memberi janji kepada anak saya, saya lebih berhati-hati kerana saya mengambil, orang kata, melihat kebenaran ataupun realiti yang sebenarnya. Jadi saya mengharapkan anak-anak muda kita jangan begitu gairah dan terpesona dengan janji-janji kerana realitinya kadang-kadang tidak sama dengan apa yang dihasratkan. Sudah pasti kita ingin mendapat suatu kehebatan, keseronokan, tapi dalam masa yang sama kita juga kena melihat realiti keadaan semasa pada hari ini, dan kita kena imbangkan. Dan perkara ini hanya mampu kita laksanakan apabila kita mendapat maklumat yang tepat dan jelas, dan ia berasas kepada sumber-sumber yang nyata, bukan sekadar sumber-sumber yang berdasarkan spekulasi, bukan sekadar sumber-sumber yang dikatakan melalui kabar-kabar angin ataupun gosip-gosip yang kita bila kita cek ataupun selit, kita tidak tahu daripada mana sebenarnya sumber itu datang. Baik, penelitian dan juga kajian menyeluruh perlu anda lakukan sebelum anda mengundi. Banyak sebenarnya platform yang telah disediakan oleh kerajaan sedia ada yang mana anda boleh menyemak ataupun meneliti kesahihan sesuatu berita ini. Terakhir sekali, Prof Datuk, kita nak ajak sekali lagi ramai-ramai anak muda untuk keluar mengundi. Jangan cuma berdaftar, walaupun daftar pemilih anak muda meningkat tapi mereka tidak mengundi ataupun mengundi sekadar suka-suka atas pagar saja. Terakhir sekali. Okey, terima kasih, dan saya ucapkan juta terima kasih kepada RTM dan saya ini salah satu contoh di mana anak muda pada hari ini juga berminat untuk menyumbang. Dan kalau kita lihat dari kuantiti pelajar-pelajar daripada Fakulti Muzik dan Seni Persembahan UPSI pada hari ini telah pun menunjukkan minat apabila mereka mula menyanyikan. Dan jarang-jarang sekali kita lihat nyanyian mengundi ini di kalangan anak-anak muda. Ini merupakan contoh anak-anak muda juga hari ini mula sudah mula sedar untuk melibatkan diri, dan kita mengharapkan ia bukan sekadar nyanyian tapi perlu diterjemahkan dalam bentuk tindakan, dan tindakan itu pula perlu berasaskan kepada maklumat-maklumat jelas dan nyata dan sahih. Baik, terima kasih Profesor Datuk Dr. Syata Syabran atas perkongsian dan juga pencerahan yang meyakinkan golongan muda untuk perlu keluar mengundi pada 9 hari bulan Mei nanti. Terima kasih Prof Datuk.